Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Oprek Official. Semoga saudaraku dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku yang masih setia pada channel ini. Saya doakan semuanya ditambahkan rezeki dan dilancarkan semua pekerjaan dan urusannya. Bagi yang belum, silahkan subscribe, like, dan komentar. Apapun itu, insya Allah saya akan menjawab satu persatu. Langsung saja, kali ini saya akan membahas krom pada kendaraan apapun itu. Tapi di sini saya contohkan mobil. Ini logo Daihatsu. Saya perlihatkan dari dekat, ini sudah oke. Fokus. Oke, ini sudah kusam atau krom sudah mulai rusak. Ini saya akan memperbaikinya dengan menggunakan ini, stiker aluminium foil ya. Di toko bangunan banyak. Di sini nanti akan saya tempelkan seperti ini ya, akan saya tempelkan seperti ini. Nanti akan kita potong satu persatu. Oke, langsung saja. Ini kita kelupas dulu. Kemudian saya tempelkan. Santai, pelan-pelan aja, tidak usah terburu-buru. Setelah itu kita beri atau menggunakan kuku ya, menggunakan kuku kita potong sesuai alur, sesuai gambar logonya. Seperti ini. Oke.
Kalau berat gunakan pisau. Ini saya beli harga berapa kemarin? 6.000 online. Ini saya potongkan biar rapi. Oke, kita ambil bagian tengah yang tidak kita gunakan. Ini bisa diterapkan kepada semua logo yang menggunakan warna atau motif krom. Kemudian kita rapikan. Sudah kelihatan ya hasilnya, sudah kelihatan. Bagian tepi juga sama, kita gunakan kuku terlebih dahulu atau menggunakan bahan karet, kemudian kita potong
Oke, kita ambil. Kemudian kita gunakan kain ya, kita gosok-gosok menggunakan kain biar benar-benar menempel. Oke, kurang bagian tengah ini. Oke, tinggal bagian bawah. Jadi karena lebar daripada aluminium foil yang saya gunakan itu kurang, jadi saya potong atau menggunakan bisa dibilang sambungan ya. Jadi ini sambungan. Oke, kita pasang lagi yang bagian bawah karena logo ini lebarnya lumayan. Thank you.
sambil kita rapikan menggunakan kuku. Toh kalau menggunakan kuku sudah terpotong ya bagus seperti ini. Menggunakan kuku saja sudah terpotong bagian pinggirnya ini. Oh, mudah ya. Hasilnya sudah tampak. Oke, gunakan kain seperti pada yang pertama untuk melengketkan atau menekan-nekan supaya lebih lengket. Kalau bisa kain yang halus. Oke. Nih hasilnya. Nah, lebih mengkilap ya. Ini karena saya tidak mengamplas atau tidak menghaluskan menghaluskan logo yang saya tempel sebelum ditempel, akhirnya ya seperti ini. Tapi kalau mau mengamplas, menghaluskan, hasilnya bisa lebih halus lagi seperti yang sudah saya kerjakan pada tulisan Taruna di samping. Saya tunjukkan. Ini ya, ini sudah saya haluskan, saya amplas sebelum saya tempel. Hasilnya seperti ini. Tuh ya, sebelah kiri ini. Ya, bagus ya. Itu tidak menggunakan cat, tapi menggunakan tadi yang saya bilang bagian belakang. Oh, Taruna CSX. Itu saya menggunakan aluminium foil, saudaraku. Dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Oke. Mungkin itu dari saya. Mohon
maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam menyampaikan. Saya hanya manusia biasa. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.